Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel FVP Hits. San, kamu tahu gak sih ada berita di koran, serem banget deh. Masa ada perampasan mobil di jalan raya. Perampasan mobil di jalan raya? Kok berani banget sih mbak? Ih, bukan cuma berani, tapi penjahatnya tuh kejam banget. Kamu tahu gak? Yang punya mobil digebukin sampai babak belur, abis itu dilempar loh. Idi. Penjahat sekarang makin berani aja ya mbak? Ya gimana mereka gak berani coba Cil? Mereka itu kalau beraksi gak pernah sendirian. Beraninya main keroyokan, paling sedikit 3 orang baru berani beraksi. Terus mereka bawa senjata tajam gitu ya mbak? Ya iya, itu kan yang bikin punya mobil jadi takut kalau ngeliat mereka bawa golok atau pistol, gila ya. Waduh, kalau ada Ucil sih, semua tenang. Walaupun penjahatnya bawa apa, golok, pistol, segala macam, tenang aja. Silat, tapi mbak jangan dipukul gitu mas, dong. Mbak, abis Ucil gemes sih, kayaknya tuh penjahat pendek. Wah, si bos, kayak Wiro Sableng aja bos, megang-megang kampak. Wiro Sableng. Ini kapak itu lebih canggih dari kapaknya Wiro Sableng, Son. Hah? Ini kapak perang bangsa Indian. Inyong dikasih dari tuyul Indian yang namanya lada pala jahe merica. Ngerti ora, Son? Lada pala jahe merica. Kayak bumbu dapur aja. Ada aja namanya. Kamu begitu saja protes, Son. Itu kan cuma sekedar nama. Mau dikasih nama yang namanya lengkuas ke, ketumbar ke, itu kan terserah bapak ke yang ngasih nama. Ngerti ora? Ya udah, ini kampak kehebatannya apa nih? Bisa ngupas kelapa enggak? Ah. Ngedon kamu. Masa kapak sakti begini buat ngupas apa yang namanya kelapa? Kalau kapak ini kena jidat kamu, Son. Huh? Kamu itu bisa benjol setelur angsa dan juga badan kamu hangus kan, Son? Iya, tapi bos jangan dicoba sama Samson ya, bos. Dicobanya sama batu. Batu. Apa? Mana? Ah, no, batunya no. Oke, okay, lihat ke sana. Iya. Yeah. Mata ini melotot, oke? Okay? Ini. Iya. Wah. Wah, itu bisa hancur ya jarak kampak si bos. Eh, di kampak bisa balik sendiri ya bos. Itulah Son, kecanggihannya Son. Namanya juga kapak suku Indian, ya kan Son? Ya kalau gitu sekarang kita datang si Ucil bos. Kita datangin ke rumahnya bos. Sekarang Son? Ayo bos. Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo. Wah, asik juga. Baru jam 2 syuting gua udah kelar. Rumah Hilvani ya. Main lo. Ada mangsa baru nih, mobilnya bagus lagi. Kita sergap aja sekarang yuk. Rojak. Ojo kesusu lah. Kita ikutin dulu, dia lewat mana biasanya. Iya, Jak. Kalau kita main buru-buru rampas, kita bisa ketahuan polisi. Iya juga. Enggak, Jak. Kalau gitu, kita susu sekarang. Di rumah melulu bosan main taman loh bermerek. Cil ya. Si Bayu ada nggak? Ada di dalam, kan lagi libur hari Sabtu. Siapa tuh mbak? Ngapain sih tuh orang, kok ngeliatin mobilnya Mbak Mary ya Cil ya? Lagi pula kayaknya dari tadi udah ngikutin deh. Waduh, Samson Pampam nguber kemari. Cil, kenapa kamu semutan? Anu, Ucil mau main ke taman dulu ya. Misi ya mbak ya. Si Ucil. Mendingan gua ngobrol aja deh sama Ilvani di dalam. Bos. Ucil lari duluan ke taman bos. Ayo Son, kita hajar dengan swempak Son. Swempak, ini Son, tampak Son. Ayo Son, cepat. Udah nyerah aja lu Cil. Hari ini, jam ini, detik ini juga lo akan bertekuk lutut di depan Samson dan Pampam. Penjajah aja lo. Kalau Ucil gak nyerah, kenapa? Cil, pokoknya kalau kamu tidak menyerah, Cil, kamu akan nyong bantai dengan yang namanya kapak Indian. Ya, Son, ya? Yeah. Sampai hancur lebur. Aja, emang Ucil bubur? Gede bacot lo. Hajar, bos, si cara yang ini, bos. Rasakan kapak perang Indian. Stop. Lo kira dia bebas? Nih, tampaknya masih nggak ada. Waduh, kacau.
Baru Ucil lempar pakai bom bola. Ayo kapak, kejar maning singarannya Ucil. Akhirnya kapaknya meledak juga. Siapa bilang kapak hancur? Itu kapak masih bisa ngejar kamu. Ayo kapak, kejar terus. Buset, kapaknya masih bisa ngejar. Aduh, Ucil naik atas pohon aja. Waduh, kapaknya nyong tidak bisa ke tempat yang tinggi, Son. Ketahuan ya, ternyata kampak kalian gak bisa ngejar Ucil ke atas. Daripada diketawain, mendingan kita ambil aja kampaknya, Bos. Nah, kalau begitu, ambil aja, Son, kampaknya, Son. Cepat, Son. Ayo, Son. Bos, ini kampaknya, Bos. Hei, lihat ke atas. Ucil punya hadiah buat kalian. Hah? Bos. Apa? Ucil mau ngasih hadiah, Bos. Hei, Cil, mana hadiahnya? Nih, hadiahnya, nih. Til jahat seperti kalian sudah sepantasnya mendapat hadiah seperti itu. Udah dulu ya, Ucil mau pulang ya. Dah. Awas lu, Cil. Son, selalu gagal maning, Son. Sing penting aja putus asa, Son. Iya, Bos. Oke. Oke, Bos. Tapi muka kamu kayak lutung, Son. Habis itu, gue monyet. Lah, serius amat tulis suratnya buat pacar ya. Siapa buat pacar, anak gue nulis surat buat Yulia. Abis kalau misalnya telepon long distance mulu, gila lama-lama gue jadi bokeh beneran kayaknya, Mer. Iya sih, emang bener. Eh, Mer, kemarin gue baca berita di koran tentang perampasan mobil. Kayaknya serem deh, Mer, gue kalau inget lo kan suka nyetir sendirian. Iya sih, gue juga baca tuh berita itu. Dan tau gak, tadi tuh sepanjang perjalanan, gue tuh diikutin terus sama mobil yang gak gue kenal. Tuh kan, udah deh mendingan sekarang kalau lo jalan sendirian lo bawa Ucil, jadi ada yang nemenin lo di mobil ya. Aduh, bawa Ucil sih sama aja, penjahatnya gak bakalan takut. Ucil kan kecil dan imut-imut begitu. Eits, jangan salah lo, Mer. Ucil kecil-kecil imut gitu, udah sering ngalahin penjahat. Sayang ya, Bos. Tampak ini gak bisa ngejar sampai punang tinggi ya, Bos. Inyong pikir-pikir, Son. Orang Indian itu kan lama tinggal di hutan, Son. Mereka pasti pinter manjat kayak monyet, Son. Maksud, Bos, kita harus pinter manjat bawa kampak kayak orang Indian, Bos. Ya jelas dong, Son. Jadi kalau si Ucil mau Ucil naik pohon, kita harus apa istilahnya manjat tapi bawa kampak, Son. Sekarang kita coba, Bos. Tapi Samson gendong ya, Bos. Memangnya kamu anak bayi apa minta digendong? Umur kamu kan sudah ratusan tahun, Son. Memangnya kamu bayi tua? Bukan bayi tua, Bos. Apa? Lihat dulu dong. Badan Samson kan kecil. Badan Bos kan gede kayak gorila. Jadi Samson harus digendong supaya cepet manjatnya. Bisa aja kamu. Ayo gendong di belakang Inyong. Ayo. Ayo naik, cepat, Son. Udah belum? Udah. Tenang aja, Son. Iya, Bos. Pasti aja. Sampai iya, tujuan, Son. Sampai. Iya, sampai, Bos. Sih. Akhirnya kita sampai juga, Bos. Kemarin kita kurang ikutin mobil cewek. Sekarang gua pengen tahu pendapat kalian selanjutnya bagaimana? Kita tunggu aja, mereka pasti lewat sini ya. Udah, begitu dia lewat, kita langsung rampas mobilnya, Man. Hah? Jelas dong, kita kan baru dapat mobil 2 minggu yang lalu, ya kan? Sekarang begini, siapin senjata kalian, iya, golok sama pistol itu. Enak ya, Bos ya, kelapanya, Bos ya. Iya. Son, kalau sudah habis, Son, turunin kulitnya ke bawah, oke? Ah, mendingan lempar aja, praktis. Hah? Waduh, hah? Waduh, Bos, tampaknya jatuh juga, Bos. Kamu sih lempar sembarangan, Son. Terus bagaimana dong kita turunnya kalau begini? Iya gimana ya? Aduh. Si Bos lompat dulu. Hah? Biar Samson gendong lagi, Bos. Enak saja kamu. Emang Inyong ojek gendong apa sih? Oke deh kalau begitu, Son. Turun naik di punggungnya, Son. Ayo cepet, Son. Ayo pegang, Son ya. Iya, Bos. Si lorot terus kita mulut aja, Son. Satu, iya. Dua, tiga. Bos, kenapa Samson kena buah kepala, Bos? Aduh. Ngomong kok sampai terbalik begitu, Son. Yang bener itu kelapa kamu, kepala kamu kena buah kelapa, Son. Terserah. Aduh. Deh, Bos, mau ngomong apa ya. Nih, kepala Samson sakit nih, Bos. Alah. Yulvani makin sibuk kantornya ya, Son. Namanya juga karyawan baru, Mbak. Kalau nggak rajin, ntar di PHK lagi, Mbak Yul. Calon korban kita nih. Mana kan? Kepriben ini, Cek. Cewek itu bawa penumpang. Alah, cuma anak kecil sama cewek satu aja di dalam. Masa kita bertiga kalah ya, ngajar mereka? Begitu, ya. Lu jadi orang hati-hati banget sih. Udah, kita kejar aja. Bau sate, Bos. Bau sate, bau sate. Kamu nyium yang bener, Son. Baunya kayak Ucil Marucil, Son. Iya nih, Bos. Bau si Ucil nih, Bos. Kayaknya di sono nih, Bos.
baunya bos. Hah? Iya kayaknya si Ucin baru naik mobil son. Iya baunya juga lewat sana son. Ayo kita kejar bos. Ayo son cepet son. Wah itu si Pampam dan Samson. Pasti mereka mengejar si Ucil. Mendingan Kentang ikutin mereka. Mbak, kayaknya mobil di belakang itu ngikutin mobil kita terus deh. Aduh, itu kan mobil yang ngikutin kemarin. Aduh, Ucil gimana nih, Cil? Mobil itu ngikutin terus. Benar, Mbak. Ucil ingat muka mereka yang pada serem itu, Mbak. Tapi kamu harus bantu kami ya, Cil, ya. Kami udah ketakutan nih. Samson Pampam ada di depan. Mbak. Ucil turun di depan, Mbak. Kalau mereka memang penjahat, biar Ucil yang kerjain, Mbak. Tapi kamu harus bantu kami ya, Cil. Mbak udah ketakutan nih. Ya, Mbak. Berhenti sebentar, Cik. Gua curiga sama anak kecil yang baru keluar itu. Man. Anak kecil lu curigain. Udah. Sekarang mumpung dia udah turun, tinggal dua cewek di mobil itu. Goblok! Lama-lama kalian ini berdua semakin aneh aja. Kita ini mau ngejar mobil apa enggak sih? Kalau mau kita kejar dong mereka. Cabut. Kalian kok tahu sih kalau Cil ada di mobilnya Mbak Mary? Karena itu penciuman kita canggih, Cil. Cil, penciuman nyong lebih canggih dari yang namanya anjing pelacak. Jadi kemanapun kamu pergi, bau kamu yang kecut itu tetap tercium oleh nyong, ya son ya? Iya, efek kalian juga baunya sengat, tau gak? Jangan menghina kamu, Cil. Buat kami sendiri, baunya malah asik, tau gak? Iya kan, bos? Iya, son. Ayo kita kejar, son. Ayo, son. Nangkap apa barusan? Nangkap angin? Hah? Jangan ketawa dulu kamu, Cil. Hah? Rasakan kapak nyong ini, Cil. Tampak ini pakai lagi, mendingan kabur. Ya, son! Kamu ambil handphone di tas Mbak, terus cepat telepon polisi. Cegat mobilnya, Jack. Ayo ke Bu Jack. Mbak, orang itu ngeluarin pistol. Ya, bos. Cucu naik mobil apa, bos? Tampak kita kagak bisa ngikutin, bos. Kalau gitu, tampaknya ambil, son. Kita mau ngikutin juga, son. Cepat, son. Nih, bos. Tampaknya, bos. Cepet, bos. Hah? Kita panjat pohon kelapanya, bos. Abis kita ketahuan terus, bos. Tenang saja, son. Hah? Begitu kita sampai di atas, akan kita hajar si Ucil. Ayo, cepat. Naik belakang nyong. Cepat. Son. Udah gede masih digendong. Malu dong. Tenang aja, son. Iya, bos. Pasti, yuk. Sampai ya, tujuan, son. Ya, son. Gawat kalau mereka sampai. Ucil bisa dihajar mereka, nih. Ucil timpuk aja pakai buah kelapa. Kita hampir nyampe, son. Asik. Heh, jangan senang dulu. Makan nih buah kelapa. Aduh, son. Bokongin yang laras, son. Iya, bos. Pantas Samson juga sakit, bos. Mendingan tebang aja batang pohon kelapa ini, bos. Betul juga, son. Harus tebang pohon kelapa ini, son. Hei, jangan sembarangan nembang pohon. Kentang datang, bos. Ayo, son. Kamu, son. Ayo, son. Cepat, son. Ayo, son. Cepat, son. Tang, sembur mereka, Tang. Beres, Cil. Ayo, satu, Tang. Rasain lo kebakar, kayak kompor. Wah, aduh, Griben, son. Gagal maning, son. Aduh, maning, bos. Aduh, yang penting jangan putus asa, son. Oke? Oke. Aduh. Makasih ya, Tang, ya. Ucil mau pergi dulu. Soalnya mobilnya Mbak Mary diikutin penjahat. Ya? Oke, Cil. Mbak, kita mau diapain, Mbak? Aduh, jangan panik, San. Nanti kita dianiaya ya. Hei, Nona Manis. Serahin kunci mobil itu. Atau gua hantam jidat lu yang licin pakai beteng ini, ha? Boleh juga nih cewek dua-duanya nih. Ayo, turun! War! Aduh, kawat. Mbak Mary sama Mbak Sandra diancam penjahat. Udah deh, Pak. Bawa aja mobil saya. Tapi jangan ngeguk kami ya. Tapi kalau nyelek dikit, boleh dong. Kurang ajar. Emangnya Mbak Mary sabun colek apa? Angkat tangan! Loh, kok pisau ini bisa nodong sendiri? Wah, ada setannya kali! Iya, kabur aja, kabur! Yuk! Ini kok ke atas? Mbak! Eh, dipasang!
Neng, iya, Neng. Tapi Neng jangan tembak kami, Neng, tolong. Tolong. Aduh, mendingan Ucil ganti baju dulu deh. Mbak, itu polisi, Mbak. Mbak yang tadi telepon kami. Iya, Pak. Itu penjahat yang mau ngerampas mobil kita, Pak. Bagus. Damai aja, Pak. Iya, Pak. Damai aja. Damai, damai. Pak, ini pestolnya, Pak. Makasih, Pak. Ucil kemana aja sih? Katanya mau bantuin Mbak.